Wakapolres Kepulauan Aru Maluku ditangkap Direktorat Narkoba Polda Maluku di kompleks perumahan Mapolres Kepulauan Aru. Tim Dir Narkoba Polda Maluku juga menangkap kubir narkoba yang juga anggota polisi Polres Kepulauan Aru dengan barang bukti sabu sebanyak 4 paket. Wakapolres Kompol Umar Nasetea Kaisik bersama kurir narkoba yang juga merupakan anggota polisi itu langsung digiring masuk ke dalam kantor Direskrim Narkoba. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat dan dikembangkan di Reskrim Polda Maluku dan melakukan penangkapan. Dengan pesawat khusus dan pengawalan ketat, tersangka Wakapolres dan anak buahnya ke kota Ambon. Saat ini kedua tersangka ditahan di Direktorat Reserse Narkoba Mapolda Maluku guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi 2 kilo ini, 2 kilo. Ini nasib sel Wakapolresnya aja, nasib sial dia kok. Nasib sial dia kok. Semua orang itu pasti ada hari-hari sialnya kok. Mungkin aku hari sial saya ada Senin, apa kan ini kan. Berhubung saya Senin Kamis puasa, saya ini enggak. Berarti dia ditangkap hari Sabtu, Pak ya? Hari sialnya, Pak ya?